Kali dia bisa menang sekarang ya. Kemungkinan dia menang masih ada, tapi sangat kecil ya, karena kita sudah bintang 3 kan Silong, bintang 3 kan Freya, jadi kita sudah final. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali bersama saya Pandi, dan di video kali ini kita akan membuat sinergi di dalam Magic Chest dengan menggunakan WM, Blast Bounties, dan Northern Valley. Nah, kita akan menggunakan Captain Freya sebagai pemain utama, kemudian dibantu oleh Silong nanti. Di sini juga saya menggunakan Aurora, ada Aldous, ada Esmeralda, ada Franco, ada Alpha, dan Marquis ya. Jadi nanti kita akan membuat sinergi yang powerful di dalam Magic Chess ini. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam game ya. Untuk teman-teman yang baru menonton video ini, jangan lupa kita subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang menginspirasi di dalam membentuk sebuah sinergi di dalam Magic Chess ya. Nah, di sini kita akan menggunakan Commander ya, skill 1 ya, skill 3 ya, sorry. Jadi dia akan mengaktifkan Blasting pada setelah fase keempat ya. Jadi akan menambah sinergi dari satu hero secara acak ya. Jadi satu sinergi nanti naik sendiri nilainya 1. Ini akan menguntungkan kita di dalam jumlah slot yang kita miliki ya. Jadi kita tidak perlu khawatir jumlah slotnya. Kemudian kita ambil dulu Freya ya. Kenapa ngambil Freya? Karena Freya ini memiliki 3 sinergi ya. Jadi dia ada WM, kemudian dia ada Aldous Bounties dan Saber. Kita bisa ambil WM dan Aldous Bounties-nya Freya. Kemudian selanjutnya di sini kita dapat Freya aja. Ya, kita belum dapat WM ataupun yang lainnya. Jadi kita sabar dulu aja. Sembari ini menunggu kita bisa pinjam Roger dulu. Kita pinjam Roger, nanti dia ada di Elementalist ya. Kalau misalnya kita mau mengaktifkan Elementalist nanti di akhir ya, kalau tidak ada di tablet Bounties kita aktifkan Elementalist saja. Tapi karena kita bermain di sini kita lihat itemnya ada Inspire, kita ambil Inspire aja. Tambahkan Inspire di Freya supaya dia lebih galak ya. Ambil Alpha karena dia adalah WM ya. Ambil Alpha WM, kemudian Roger Gunner ya, Roger Gunner tidak ada. Bisa seharusnya oke, biarkan saja ya. The world mission confirmed. Ini ada Nature Elementalist Eudora, kita bisa skip aja ya, skip untuk melihat nanti kalau dia berguna ya. Jadi di awal kita tidak apa-apa ya guys, karena kita butuh mencari item. Oh, kita lihat kali dapat pengurangan 91 ya. Dan sekarang posisinya apakah ada lawan yang memakai Freya, kita harus perhatikan ya. Kalau ada kita harus secepat mungkin melewatinya ya, atau berada di atasnya supaya kita tidak kalah ya. Tidak ada hero yang dapat kita ambil, jadi tabung aja ya. Tidak ada hero, kemudian okay, kita keep ini, kita rilis. Lihat lawan sudah ada 5 hero, kita masih memakai 4 hero ya. Dan lawan sudah ada Aldous. Tidak apa-apa, kita bisa susul nanti setelah mendapatkan item supaya ya. Sekarang belum ada item, kita agak santai dulu lah, masih aman. Ada Kai, ada Saber. Okay, ini kita tidak apa-apa ya. Oke lah, posisi 82 kita harusnya bisa mengambil item yang bagus ya. Saya ya di awal sudah ada Inspire, kita tinggal mencari item lainnya. Belum ada satu lagi, kita perlu satu lagi ya, kita perlu satu item untuk dia bisa aktif ya. Kita tabung aja lah di ini, kita ambil kain. Oke,
kita dapat interest 4 dan dapat lumayan perlindungan sedikit di depan. Harusnya kita sudah mulai tarik sekarang, dari sekarang untuk menang ya. Kalau kalian bisa dikill, kemungkinan kita masih bisa menang. Kecuali oke, aktifkan skill monster ini paling skill ya, sorry skill. Tapi kita kalah ya lawan monster. 76 posisi paling bawah untuk berebut item. Kita cari golden staff kalau ada. Tidak ada, ini aja ya. Demon hunter ya. Tapi di awal ini itemnya bagus-bagus. Kita cari golden staff. Ini dapat ya. Franko kita bisa aktif. Dan skillnya semoga aktif ya si Franko ini. Aktif semoga. Oke, enggak ya. Kita masih perlu satu hero untuk balik. Feel my wrath. Tear them to shreds. I rise in the light. If you need a new spirit animal. Chicken way. Matikan sedikit ya. Akan kita menangkap pertandingan dengan dia saja. Nampaknya belum ya, karena kita direbut. Another word for compromise is failure. Kita masih santai dulu. Kita dapat Aldous. You do not belong here. Kita gantikan di Akai. Ada di sini di Valir, bisa kita jual ya. Kita untuk menggendong ini ya, win ya. Oke, kita win dulu lah. Lihat, ada Irisel, ada Mia, ada Stark. Lihat. Masih kalah di sini, tidak apa. Oke, kita kalah. Untuk lawan nampaknya kita tidak perlu intim dulu ya, kita fokus dulu mencari hero dan melawan monster. Ada silong ya, kita ambil. Righteous. Sinerginya aktif. Silong kita pinjamkan ini dulu. Ini WM tidak perlu lagi sih kayaknya WM. Kita Franko. Bali nanti mau kita update sampai 9 ya. Kita lihat dulu kalau sudah upgrade sampai ini belum ada hero yang lain, kita bisa upgrade sampai 9. Oke, kita jual dulu. Oke, kita ambil Geode. Ready for next demand. Kita taruh di Freya ya, Geode-nya. Lihat, Silong 4000, Freya 3000. Hanya Silong bisa memimpin. Ambil sinergi mitik ya. Pinjamkan di Silong dulu. Sementara, karena belum itemnya Freya masih belum lengkap, kita pinjamkan di Silong. Bisa kita satu lagi jadi 9 ya. Kalau 9 yang kalau 6 ada 60% damage, kemudian kalau 9 dia 125% ya. Jadi damage nya bakalan tebal sekali sih di long ini kalau sampai 9 sinergi ini aktif.
kita santai dulu lah. Kita posisi nomor 2 paling bawah. Kita lihat lawan kita, apakah bisa kita lawan. Ada bintang 2 dari itu, Kilong nampaknya bisa dihajar dengan mudah. Freya belum aktif. Sekarang kita perlu mencari satu hero Aurora atau Bane. Kita perlu memunculkan Aurora supaya aktif hero-nya si Vale. Baru si Freya menjadi benar-benar galak. Kalau belum ketemu Aurora, kita masih kesusahan sih. Masih susah. Kalau sudah aktif, nanti Freya bisa menggendong yang lainnya. Weapons are meant to protect, nothing else. Setelah ini kita upgrade dulu ya, upgrade level. Kilong bisa masuk dulu lah. It would take an army to stop me. Tambah damage dulu ya, Kilong. Kemudian nanti Freya akan menggendong yang lain kalau Vale-nya sudah aktif ya, sinergi Vale. Wah, ada Karina dengan damage-nya. Ada item yang 3 full ya. Ya Freya aktif dulu lah. Ini Karinanya sudah sakit ya. Kali ini apakah bisa kita melawan Karina? Harusnya bisa. Tapi jangan sama si Long. Tinggal di Atlas, harusnya kita kalah. Kalau dia serang Atlas di awal, kemudian tidak menyerang Freya, bisa. Ada Freya, kita ambil. Saber Squad is on call. Kita ambil. Have foreseen your fate. Selanjutnya kita cari ini. Nothing scares me, not even death. Kemudian Freya, kita bisa pinjam Freya sih. Kita tukar ya, Kilong. Maaf, kita tukar sedikit. Menyalakan Freya dulu, karena si Long masih belum ada efeknya. Lihat apakah dulu Freya kita dihajar di awal. Kita tidak. Kita kasih Long menghadapi si Angela. Kita kasih Long. Sedikit lagi Long masih ada satu Freya yang sekarang fokus mencari Aurora ya. Dari Aurora dan Bunny, apapun itu boleh muncul. Aurora Bunny, Aurora Bunny, Aurora Bunny. Ambil ini dulu juga. Kilong nanti otomatis kita akan munculkan di setiap aja. Kalau kita ambil Kilong di sini, item kita masih belum ada yang kuat. Tidak ada item yang cocok. Freya dulu lah. Kita masih fokus di Freya, kemudian cari Aurora. Dapat Aurora dan Kilong dulu. Apakah yang bisa digantikan dengan Aurora ini ya? Jadi Freya sekarang sudah lebih galak. Kemudian Kilong harusnya juga galak ya. Kilong bintang 2 ya. Ini satu dong. Kita galak di depan. Kemudian kita melawan dua hero, Joe dan Aldo. Kita melawan Aldo juga. Bisa ya, kita ikutin ya. Bisa membalikkan keadaan sekarang. Mencarikan item untuk di Freya. Long kita sudah memiliki 11.000. Yang damage-nya sudah lumayan sakit. Tinggal si Freya.
Iya sih, long time lagi. Siap-siap untuk bintang aja. A real fighter never runs. Terus kita ambil. You're looking a little lost. Martis, tidak perlu lagi ya. Martis, kita ini dulu lah. Taruh dulu sama ini. Fokus dulu bintang tinggi dulu. Kemudian masih ada slot yang bisa diganti, yaitu alpha. Masukkan satu hero di alpha. Oh, tidak perlu ya. Walaupun ada nanti pasti hero yang lebih tinggi daripada alpha ya. Dan kita bisa mencari lebih banyak hero sekarang. Long sudah bintang 2. Aurora kita perlu up Aurora, kemudian ada Aldous. Aldous sudah bintang 2. Kemudian ada Esme. Esme kita bisa up juga. Kita fokus di bintang tinggi dulu ya. Bintang tinggi dan si Franco kita fokuskan. Karena Franco ini defense kita di depan ya. Franco dan bintang tinggi kita utamakan. Aldous Aldous. Mereka ambil. Bisa. Long kita preparation untuk bintang 3 kan aja ya langsung. Nah ini kita ambil item clone ya kalau ada. Kita clone si Long aja. Supaya hero kita tidak tersandingi, kita perlu clone si Long dan itu ya. Lihat apa dapat itemnya. Kill of Glory dan Duster Story. Ini kita bisa defense-kan untuk si Long dan ini untuk Aldous. Kita ambil sinerginya Fire. Aldous dan si Fire. Ini defense. Berarti ini ya. Physical attack 200 ini 10% 10% attack dan critical. Kemudian ini kita taruh di sini. Nah, lanjut kita ngeroll ya. Hero kita sudah full. Mission confirmed. Dua. Kemudian cari Aurora satu lagi. Tapi kita tidak pakai ya. Ada bunny tapi kita tidak perlu. Atlas kita pakai Atlas. Nah, kita akan ganti Atlas atau si Alpha ya. Ganti Alpha aja. Atlas kita cek ya. Nah, Atlas lumayan diawali dia masih bertahan menghalangi perawan dari arah lawan ke hero utama ya. Atlas dan Rainbow. Kita keep Atlas dan keep Rainbow. Aurora kita harus up. Up. Rage ya, on Hurricane. Aurora up bintang 2 cukup. Aldous kita ambil. Claudie kita ambil kah? Claudie tidak. Kita tidak perlu ambil Claudie. Kita fokus ke. Ya Atlas dulu. Rainbow bolehlah. Kemudian sisanya kita fokus ke Long, Aldous dan Freya ya. Atlas tidak kita ambil. Kita lihat sekarang apakah bisa. Ada Link ya. Kemudian ada siapa lagi lawan kita ini. Ada di sini. Dan slot kita sabar Alif. Tampaknya Silong bisa mengendalikan keadaannya sekarang. Kita itemnya Silong harusnya sudah benar ya, memantulkan keadaan atau defense, terus memberikan 10% attack speed, kemudian memberikan critical. Kalau kita up ke bintang 3, Silong harusnya sudah powerful ya. Kemudian Bane tidak diambil, Master tidak diambil. Lihat Aurora tidak perlu. Ya, cukup Aurora bintang 2 ini SP-nya naikkan ya. Have foreseen your fate. Adakah Silong atau Freya?
atau mas ini ya Aldos ya. Tidak diberikan kita ya, tidak diberikan kita. Esper lah, Esper lah. Kita lihat, oke, yang tadi bonus tertinggi itu harusnya di tengah-tengah ya. Kalau kita di sidot, gratis. Saya sidot, oke, kawin ya di sini. Nah, kita bisa dikalahkan oleh Ling sih kalau begini. Kalau posisi Silong ada Freya, yang bisa mengalahkan kita adalah Ling dan Fanny. Jadi kalau tidak ada itu kita aman ya. Boleh ada Kadita juga. Nah, perlu tambahkan damage. Perlu ya. Tambahkan damage. Siapa yang kita bisa tambahkan di Esme ya. Esmeralda. Ini ada Ling ya. Kita bisa dikalahkan sih oleh Ling dan Fanny ini. Jangan sampai kawan kita memilih Ling dan Fanny. Saber squad is on call. Masih punya satu ini sih. Apa dia di situ ya? The Labyrinth shall never fall. Itu cukup sih. Kita jual aja ya. Aurora terus. Kita nyarinya Silong. Silong. Kita perlu 3 Silong lagi untuk bintang 3 ya. Perlu 3 Silong. Nampaknya lawan kita tidak ada yang menggunakan Silong dan Freya ya. Kombinasinya sempurna. Jadi kita bisa mengambil kesempatan untuk stop di bintang 3 untuk Silong ya. Kecuali nanti di sini lawan kita menggunakan Silong tidak ya. Dia pakai one-one. Oke, tidak ya. Ini juga bukan. Oke, kita bisa maksimalkan kemana Silong dan Freya. Apa tidak muncul? Freya muncul satu. Kita kurang Freya lebih banyak daripada Silong. Kita perlu Freya lagi 1, 2, 3, 4. Silong lagi 3. 4 Freya, 3 Silong pernah bisa. Kita salah satu aja bintang 3 ya. Nah, kita taruh di tengah si Esmeralda tadi. Lihat damage-nya sekarang disini kita melawan Fanny. Tapi dia tidak punya Ling ya. Kalau dia punya Ling, kemungkinan dia bisa menang. Tapi kalau tidak ada Ling, kemungkinan kita yang menang. Karena tidak ada Ling, kita merebut Fanny dengan Wul. Kita sisa satu lawan lagi. Atau sisa dua ya. Lawan kita nampaknya tak terkalahkan. Kita sendiri sih. Dia bintang 3, ada Mino. Oke. Harusnya jangan sampai si Silong diambil ya. Yang mereka memiliki Silong bahaya. Kita buat jalan untuk hero kita ini sedikit lebih leluasa bergerak begitu kan. Dan ini kita taruh di sini aja. Ini aja ya. Oke, seperti ini. Kita lihat apakah bisa kita mendapatkan hero yang kita cari, yaitu Silong. Demon Hunter. Demon Hunter lagi. Oke, Demon Hunter di Aldous. Taruh lagi, cari Silong. Silong dapat Freya. Oke, perlu Silong lagi 2 dan Freya lagi 3. Dapat Silong 1, Silong lagi dapat 3. 1 Silong dapat Freya. Kita jual dulu kali ya, atau tunggu aja. Tunggu aja, masih ada 2 pertandingan ya. Kita kasih Silong di sini ya.
kita kasih silang supaya kita auto win ya. Dia musuhnya masih ada yang 63. Kita perlu waspada sih ini. Ini ada yang 63. Kita lihat apakah kita bisa lawan. Harusnya kita bisa win sih. Oke, kita win ya. Good. Oke, kita berada di puncak klasmen. Tinggal kita aktifkan Silong atau Freya. Tinggal kita aktifkan Silong atau Freya. Freya mission confirmed. Oke, kita kurang satu Silong lagi ya. Cari Silong atau Freya. Silong, bintang 3 Silong. Freya mendekati bintang 3 Freya. Adakah Freya? Satu Freya lagi, dia bintang 3. Kemudian kita taruh di belakang Atlas melindungi. Ada ini Esme, kita taruh di tengah-tengah melindungi si Aurora. We shall never fall. Bisa kita mengalahkan lawan ini. Ya, nampaknya Poco bintang 3 bisa dihajar. Ada satu bintang 2 lagi. Oke, win. Masih satu pertandingan, bisakah Freya juga bintang 3? Kita lihat apakah Freya dapat bintang 3. Apakah Freya? Oke, Freya kita bintang 3 juga ya. Freya bintang 3. Silong bintang 3. Oke, nampaknya pertandingan bisa kita dominasi ya. Kita tinggal cari siapa ini. Aldous bintang 3 bisakah? Satu Aldous lagi. Aduh, kan. Oke, tidak bisa ya. Pokoknya kita tidak bisa membuat Aldousnya menjadi bintang 3 ya. Taruh Franco di situ. Soalnya dia bisa menang sekarang ya. Kemungkinan dia menang masih ada, tapi sangat kecil ya, karena kita sudah bintang 3 kan Silong, bintang 3 kan Freya, jadi kita sudah tertinggal. Oke, kita menang dengan posisi pertama ya, dengan gunakan WM ada 6, ada Blast Bontis ada 4, kemudian ada Northern Valley ada 3 ya. Jadi dengan kombinasi ini kita akan membentuk sebuah sinergi yang benar-benar powerful di dalam Magic Test ya. Jadi untuk teman-teman yang belum mensubscribe, tolong subscribe dulu ya, dan like video ini apabila teman-teman suka. Jangan lupa bagikan supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang sinergi dari Magic Test ya. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.